Yayasan sendiri seperti apa? Agendanya bantu teman-teman adik-adik yang sekolahnya kurang layak untuk proses belajar mengajar. Pengalaman kalian sendiri jika bisa sendiri mendapatkan pengalaman apa itu untuk bisa? Pastinya sih aku cukup prihatin dengan sistem pendidikan di Indonesia yang menurut aku masih sangat nggak merata dan masih sangat-sangat menyedihkan buat aku, karena aku menemui salah satu guru di sana adalah lulusan SD mengajar anak SD. Itu agak, menurut aku agak aneh sih, tapi aku salut betapa mulianya bapak ini mau belajar dan mengajar gitu. Walaupun yang diajarin cuma kayak ABCD, 1x1, very basic, tapi setidaknya dia ada usaha sharing this knowledge di sekolah. Jadi aku agak bingung gitu, kenapa lulusan SD bisa ngajar. Tapi kan itu memang dia bukan PNS ya, jadi memang sedih aja. Jadi kalau lihat sistem pendidikan Indonesia ini masih seperti itu. Jadi ya aku berharap sih pemerintah pusat atau siapa pun untuk menaruh perhatian yang lebih untuk pendidikan. Menurut kamu gimana? Diajarin sama guru yang lulusan SD menurut kamu? Kurang sih ya. Harapannya kan? Ya harapannya lebih menjadi perhatian, tidak aja pertanyaannya. Ya pastinya menjadi apa ya, perhatian dengan kita yang orang ini mampu, yang orang ini yang baik, yang bisa apa ya, punya privilege untuk sekolah. Harap sih pendidikan Indonesia itu menjadi lebih utamakan lagi gitu, utama untuk adik-adik kita gitu. Maksudnya aku gak bilang aku orangnya tinggi banget atau aku sekolahnya tinggi banget, tapi basic needs-nya aja sampai dari SD, TK, sampai SMA deh, itu aja deh, itu dibenahi deh gitu caranya, supaya ya menghasilkan SDM yang masih berdiri. Ya, kapasitas ini aku support aku terus ya. Ya mudah-mudahan sih kalau ada donatur terus ya kita masih akan berjuang. Karena saya kan cuma mencoba apa ya sedikit membantu, tapi memang kan ini nggak gampang ya. Apa ya? Bukan aku gak mau, tapi seberapa lama aku bisa mengandalkan donatur kan temenku atau misalkan sumbangan dari teman-teman gitu. Tapi kan untuk satu Indonesia kayaknya menurut aku berat ya. Iya kan, berat sama berat, pusing berat gitu. Pengen bantu tapi kapasitasnya kan gak segitu ya. Iya, ada yang lebih penting ya. Aku dengar si Melani katanya nggak ini ya guys. Aku tuh banyak banget kerjaan yang lebih berprestasi, film aku laku gitu. Thank you, nggak cuma kebutuhan pribadi yang ditanyain. Terima kasih untuk kamu yang nonton semalam, rame banget. Alhamdulillah nih sebagai eksekutif produser dan aku semangat banget. Udah dapat rekor. Sukses di mana-mana kalau udah ya. Amin. Ya, thank you ya.